Okay, hi everyone. Okay, aku tahu banyak orang terdiam-diam aku suruh aku komen pasal Irma buka tudung. Sebenarnya kalau orang tu rasa dia tak bersedia untuk bertudung, dia nak buka tudung tu, biarlah dia buka. At least dia bagi tahu korang, daripada korang bertudung tapi sebenarnya kau tak nak pun bertudung, tapi sebab kau takut orang kata kau buka, kau terus bertudung. Itu lagi munafik namanya. Yang penting sebenarnya hati-hati kena bersih, okey? Sama lah juga yang macam hari usahawan tu mengaib-aibkan menteri ke apa ke. Perlu ke? Lagi satu aku rasa budaya mengaib-aibkan orang ni, orang hutang kau tunjuk gambar orang tu kat IG, kau tunjuk IC tu semua, aku rasa tak bagus sangatlah. Kan ada undang-undang, kalau betul-betul dia hutang kau, kau pergilah sue dia. Kalau betul-betul dia tak ikut kontrak, tak ikut janji, pergilah sue. Tak payahlah kau nak aib-aibkan, nak beritahu satu dunia buat apa.